Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini kami di Panti Asuhan Yayasan Bahru Ulum Kecamatan Ciracap. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan buka bersama yang kelima pada tanggal 28 April 2021. Yang sebelumnya teman-teman, kita juga sudah melaksanakan 4 kegiatan yang mana dilaksanakan di beberapa dusun di Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap. Kenapa acara ini dilaksanakan? Karena kita ingin mencari anak-anak hebat yang ada di Desa Purwasedar. Dan ini adalah kompor yang kelima dan kita sudah menemukan ada sekitar 50 anak-anak hebat di Desa Purwasedar yang perlu kita bina, perlu kita kembangkan, dan perlu kita bimbing terus potensi mereka agar mereka menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan nantinya. Dan kami segenap pengurus Yayasan Bahru Ulum Kecamatan Ciracap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mensupport acara ini, yang sudah mendukung penuh acara ini, baik moral maupun material. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat beserta Ibu, serta Bapak Sekmat beserta Ibu Kecamatan Ciracap yang telah mendukung penuh terhadap kegiatan Yayasan Yatim Piatu Bahru Ulum Kecamatan Ciracap. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menitipkan anak-anak hebat yang dimiliki Ciracap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.